Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kuliner viral di Jakarta, enak dan terjangkau. Jakarta selalu dipenuhi dengan inovasi kuliner yang tidak pernah hentinya menggoda lidah dan mata kita. Dari sekian banyak pilihan, ada beberapa yang berhasil mencuri perhatian dan menjadi viral di media sosial. Nah, hari ini kita akan mengulas 5 kuliner viral di Jakarta yang enak. Yang pertama, Kromboloni. Kromboloni adalah sebuah perpaduan unik antara croissant dan bomboloni yang membuat siapa aja yang mencobanya pasti langsung jatuh cinta. Tekstur luar yang renyah dengan isi yang lembut dan penuh, Kromboloni menawarkan berbagai varian rasa coklat, vanila, hingga matcha. Tidak heran jika makanan ini banyak diminatin oleh pengunjung yang penasaran dengan rasa dan teksturnya yang unik. 2. Ramen Seirokya. Menu satu ini harus masuk ke dalam list kuliner kalian ya. Ramen halal ini terkenal dengan kaldu tori paitan yang kaya rasa, creamy, dan gurih. Dengan pilihan topping yang beragam dari ayam, daging, hingga seafood, setiap suapan dari ramen ini menjanjikan kepuasan yang tak terlupakan. Plus, harganya yang ramah di kantong membuatnya semakin digemari. 3. Cookie Boom Fugi Brew. Nah, cemilan yang manis ini menawarkan sensasi cookie yang tidak biasa. Di setiap gigitan, memberikannya kombinasi tekstur luar yang crunchy dan inti yang lumer di mulut. Sangat cocok untuk menemani waktu santai atau sebagai teman minum kopi. Varian rasanya yang beragam membuat kalian tidak akan bosan untuk terus mencoba dan menikmati kelezatannya. Yang keempat, Seblak Rafael. Bagi penggemar makanan pedas, Seblak Rafael adalah surga di bumi. Dengan level kepedasan yang bisa disesuaikan, seblak di sini menawarkan sensasi rasa yang menggugah selera. Ditambah dengan berbagai pilihan topping seperti kerupuk, mie, telur, dan masih banyak lagi. Seblak Rafael menjadi salah satu destinasi kuliner pedas yang paling dicari di Jakarta. 5. Mochi Daifuku Papaya. Tidak kalah lezat, yaitu Mochi Daifuku. Mochi ini dengan isi buah-buahan segar menawarkan sensasi rasa yang segar dan manis. Tekstur mochi yang lembut dengan isi buah papaya yang juicy membuatnya menjadi cemilan manis yang sempurna untuk dinikmati kapan aja. Nah teman-teman, itulah tadi 5 kuliner yang sempat viral di Jakarta yang wajib kalian coba ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.